itu nanti akidah tauhid kedua fikih tiga naik akhlak keempat tasawuf paling tinggi tasawuf ya tapi benar gitu ya jangan yang aneh-aneh pergi ke hutan 40 hari nggak pulang nulen dua kali dua puluh puasa ke lebaran nggak pulang pulang nah ya, itu kebahaya itu ya. ya tapi yang benar tasawuf yang benar itu belajar syariat belajar ibadah ya salat yang benar tahajud yang benar puasa yang benar baca Quran yang benar nah, kalau benar semua itu hatinya bersih nah, namanya sofa wasota kalau buhu hatinya bersih menyaringnya disebut tasfiah. Saring, 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 saring. Orang yang disebut sufi. Di sufi itu sebetulnya orang yang bisa membersihkan hati. Yang latihan lewat ibadah. Mendekat kepada Allah. Ilmunya disebut tasawuf. Tasawuf itu sama dengan musyariat. Cuma tingkat tinggi. Bagaimana cara tingginya? Gini nih, kalau orang sudah bersih hatinya. Masya Allah. Lihat anak kecil tuh. Anak kecil berbuat salah. Dia gak akan marah. Susah mau marahnya. Karena yang dilihat itu keadaan dirinya. Ini anak tujuh tahun. Saya tiga puluh tahun anak ini tujuh tahun, masih sedikit dosanya. Saya 30 tahun, banyak dosanya dibanding dia. Masa yang banyak dosa mau marah sama yang sedikit dosa? Saya 30 tahun, lihat Anda 50 tahun. Anda berbuat salah, maka cara pandang saya nggak akan marah. Kenapa? Anda ini lebih tua dibanding saya, pahalanya lebih banyak. Salat Anda dengan saya lebih unggul Anda 20 tahun daripada saya. Masa saya mau marah pada yang banyak pahalanya? Tuh, orang tua akan seperti itu kalau udah pada puncak itu. oleh Masya Allah tuh enak kita lihat dunia itu. Cuman nggak mudah, nggak mudah. Latihannya tuh perlu mendekat lagi, dekat lagi sampai kita merasa dunia ini kecil, biasa, biasa, biasa. Itu indah. Nanti akan terap dalam pakaian. Mula-mula latihan. Jika sudah senang naik ke akhlak, misalnya ya. ada misalnya tauhid itu hitam putih belajar benar salah benar salah benar -salah. dalam tauhid gak ada pilihan benar salah benar salah benar salah Tuhannya siapa Allah dah benar gak ada alternatif yang lain enggak gak ada abu-abu Ingat, nggak ada abu, abu Hitam putih, hitam putih, hitam putih. Man rabbuka Allah jelas. Di dalam tauhid itu nggak ada semua agama sama menuju pada Tuhan yang sama. Cuman caranya beda-beda. Nggak -beda. ada. Nah, dia belum belajar tauhid atau belajar dengan cara yang salah. Kalau udah belajar tauhid, kenal Allah, paham bagaimana mendekat kepada Allah, baru dikasih fikih. Kasih fikih, masuk. Nah, cara sholat, cara kemudian puasa, fikih caranya masuk. Diajarkan supaya benar. Makanya saat belajar tauhid, Nabi melarang dulu ke kuburan. Karena khawatirnya salah. Ketika datang, keliru. Kemudian mintanya bukan pada Allah. Setelah tauhid mantap, diminta ke kuburan. Ayo datang lagi. Kemarin saya larang. Bukan gak boleh. Nih, bukan gak boleh. Tapi kuatkan dulu keyakinan pada dirimu. Baru diajarkan bagaimana cara zarah yang benar. Begitu diajarkan, datang. Silakan zarah. Zarah misalnya ke makam orang tua. Zarah ke makam anak. Zarah ke makam ustadz, Makam ulama. Mendoakan. Doa, doa, doa. Minta yang baik di situ. Mintanya ke siapa? Ke Allah. Untuk siapa? Ke ahli kubur. Minta. Ketika kita berbuat baik, otomatis kebaikan itu akan dibalikan oleh Allah kepada kita. Jadi, bukan minta kekuburannya, ya, bukan minta ke ahli kubur. Ya, ahli kubur, tolong berikan saya ini. Aku juga butuh. <guruh> 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 Jelas, ya.